Deklarasi Kawasan Tanpa Rokok. Deklarasi Kawasan Tanpa Rokok. Kami masyarakat Kabupaten Cianjur, kami masyarakat Kabupaten Cianjur, berkomitmen untuk satu, mendukung pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa asap rokok. Kiranya hal tersebut bisa dicontoh oleh para pejabatnya, ASN-nya, TNI-nya, Polri-nya, dan seluruh lapisan masyarakat yang terjaga. Usai melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 tahun 2019, pemerintah daerah Kabupaten Cianjur bersama dengan seluruh jajaran Forkopimda, perangkat daerah dan seluruh elemen masyarakat mendeklarasikan kawasan tanpa asap rokok dengan melakukan penandatanganan bersama di halaman Pemkab Cianjur pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019. Plt Bupati Cianjur Haji Herman Suherman mengatakan, setelah melaksanakan penandatanganan bersama, jajaran Forkopimda melaksanakan pengecekan kesehatan bahwa jajaran Forkopimda tidak merokok sehingga menjadi panutan bagi masyarakat. Alhamdulillah kami forum komunikasi pimpinan daerah tidak ada yang merokok dan barusan juga dicek dibuktikan bahwa hasil kesehatan forum komunikasi pimpinan Kota Cianjur tidak ada yang merokok, bahkan semua sehat. Ini juga saya mengajak ini forum komunikasi menjadi contoh panutan masyarakat sehingga masyarakat saya mengharapkan ya tidak merokok. Bagi yang merokok ya jangan merokok di tempat umum. Silakannya merokok di tempat-tempat yang telah disediakan. Ada sosialisasi Pak? Sosialisasi kita ada sesuai dengan Perda yang telah kita buat. Nah itu sosialisasi dan kalau sanksi saat ini masih belum ya. Masih belum, kita ke depan akan tingkatkan lebih baik. Terima kasih Pak. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dr. Hajah Neneng Eva Fatimah mengatakan, deklarasi kawasan tanpa rokok merupakan upaya menurunkan jumlah angka perokok maupun jumlah perokok pemula. Eva menuturkan, meski saat ini belum ada sanksi bagi yang melanggar, akan tetapi ke depan akan dibentuk satgas untuk mengatasi para pelanggar tersebut. Ya, sekarang data di provinsi itu sudah sangat memprihatinkan untuk perokok pemula. Jadi banyak sekarang SD, SMP, SMA. Lebih banyak yang memang SMP yang sekarang sudah mencoba-coba merokok, termasuk di Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini upaya untuk menurunkan jumlah angka perokok dan menurunkan jumlah perokok pemula. Ini kami bersama Forkopimda akan melaksanakan deklarasi dan sosialisasi terutama ke sekolah-sekolah tentang nanti mudah-mudahan generasi muda atau perokok pemula itu bisa zero.